Pabrikan Toyota baru saja meluncurkan mobil terbarunya yaitu Toyota Innova Zenith. Kehadiran generasi terbaru dari Innova ini mendapatkan sambutan yang sangat positif dari masyarakat. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa desain dan spesifikasi dari Kijang Innova Zenith terbaru ini terlalu mewah untuk kategori Kijang Innova. Belum usai ramainya kehadiran Innova Zenith di awal tahun 2023 ini, pabrikan Toyota tersebut kabarnya kini juga akan kembali membuat kejutan baru untuk konsumen tercintanya. Dikutip dari berbagai sumber, pabrikan Toyota disebut-sebut kini tengah mengembangkan mobil dari seri yang sama namun dengan tampilan berbeda serta spesifikasi yang sangat menggiurkan. Adapun mobil baru dari jenis yang sama yang tengah dikembangkan pabrikan Toyota tersebut yaitu New Toyota Innova Crysta. Toyota New Innova Crysta 2023 dikabarkan akan hadir di pasar otomotif Indonesia dengan tampilan lebih segar dan trendy. Model baru New Innova Crysta 2023 ini memang tengah dipersiapkan oleh pabrikan Toyota untuk menemani Toyota Innova Zenith yang telah hadir lebih dulu. Maka dari itu, New Innova Crysta 2023 akan dibuat dengan tampilan yang lebih kekinian dan modern. New Toyota Innova Crysta akan hadir dengan tampilan bumper di bagian depannya yang dibuat lebih sporty. Lalu untuk lampunya juga akan dibekali aluminium LED DRL dengan tambahan lampu depan yang disematkan proyektor LED juga. Desain pada bagian pintunya akan dibuat dengan tampilan yang lebih agresif untuk lapisannya. Kemudian, fitur-fitur canggih pun tentu akan dihadirkan pada mobil tersebut seperti infotainment dengan layar sentuh dan juga dashboard yang lebih canggih. Terkait dapur pacunya, Innova Crysta 2023 kemungkinan akan mengusung mesin bensin 2,0 liter serta mesin bensin hybrid 2,0 liter. Mobil terbaru yang berasal dari pabrikan asal Jepang itu yakni Toyota Innova Crysta terbaru ini layak untuk ditunggu kehadirannya dan dikabarkan akan segera diluncurkan.